kembali lagi bareng gue si Miao. Kali ini gue akan nerusin Gentrain. Sorry banget kalau misalnya kalian yang gak suka, silahkan skip aja videonya teman-teman. Tapi gue butuh game-game santai sekarang teman-teman, karena gue agak pusing bermain, karena tadi barusan gue bermain Bioshock dan dampaknya agak pusing di gue gak tahu kenapa. Mungkin motion zaman dulu masih motion-motionnya gak terlalu smooth, jadi agak pusing gue. Oke, sekarang kita langsung bermain aja guys, terusin yang namanya Gentrain ini. Gue juga suka sih, benar-benar suka sama Gentrain ini. Gue nggak tahu kenapa kalian nggak suka, padahal kalau misalnya kalian main sendiri sih pasti kalian suka teman-teman. Game yang penuh dengan teka-teki, wow, penuh dengan teka-teki ini teman-teman. Lompat, oke, sip. Ada. Oh, di sini gue ada upgrade teman-teman, skill-skill prajurit gue. Oh, no. Jadi lebih jago prajurit gua. Oke, di sini gua mau kasih lihat yang gua upgrade adalah panah 3, terus sword 3 juga. Terus ada plank gua upgrade level 2. Gua nggak tahu mau upgrade apa lagi, teman-teman. Nanti aja upgrade-nya. Kita tinggalin aja upgrade. Oh, nggak kena. Pam. Oh, langsung mati, bro. Keren kan? Oh, ada banyak saudara-saudara. Tunggu dulu. Ini gua bisa ke situ nggak sih? Nggak tahu, bro. Oh, jangan harap lu bisa nembak gua, bro. Ini gua jadi tembakannya cepet banget. Oke, hampir aja. Dan di sini kalau kalian lihat knight gua mempunyai pedang api. Wow. Oke, mari kita naik ke atas. Sepertinya gua nggak bisa kesitu. Oke. Hampir aja gua mati. Oke, mari kita pakai knight. Gua pakai pedang api. Oke, mereka mati semua. Sini gua akan pakai archer gua. Thief archer. Oh. Sakit, men. Oke, ambil 2. Oke, sip. Sekarang gua tinggal nunggu itu, apa ini namanya? Gua enggak bisa lewat situ soalnya. Oh, gua bisa gelantungan aja tuh, bro. Gua gelantungan aja di sini, teman-teman. Karena mungkin kalau gua injek malah dia ke bawah kayaknya. Kayaknya ya, gua juga enggak tahu. Oke, mari kita bergelantung karena sudah dekat ya. Oke, sip, aman. Apa yang gue harus lakuin? I don't know. Oke, diginiin kah? Mungkin. Oke, gue udah di atas. Skeletonnya nggak mungkin banget ngejar gue sampai atas. Gue nggak tahu sih skeletonnya bisa ngejar gue atau nggak. Dan teman-teman, ada apa di sini? Gue nggak tahu ada apa. Tapi ada treasure. Terus di bawah tadi ada apa dong? Gue mau cek dulu guys. Di bawah ada apa? Siapa tahu ada item ya kan? Tapi kayaknya sih enggak. Oh, aduh, archer gua kena damage. Bebas. Mati. Di situ ada ada tombol, teman-teman. Untung aja gua balik. Kalau gua nggak balik, gua nggak nemuin tombol ini, teman-teman. Oh, hampir aja kena. Duri dam. Oke. Haelah, nggak perlu gua itu mah. Gua kirain buat apa tombolnya, teman-teman. Aduh. Ya sudah, ke apa? Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Seperti yang kalian tahu, tren ini adalah platform game tipe platformer yang dimana santai banget buat kalian mainin dan nggak ngerusak mata kalian karena ini cuma 2D. Oke, gue lupa kalau gue bisa berenang di sini. Oke, lompat dong. Oke, gue ambil experience dan gue mau buka petinya ini, teman-teman. Ada apa di peti ini? Scales of Fish, nggak tahu buat apaan, teman-teman. Oke, ada apa lagi di sini kah? Kalau sudah tidak ada apa-apa, gue udah mau pergi nih. Gue nggak tahu guys. Itu ada checkpoint tapi gue nggak bisa ke atas. Ya udah, gue akan ke bawah. Ada apa sih di bawah sini? Oh, ada sesuatu. Ambil. Oke, nice. Udah gue ambil, teman-teman. Gue bisa berenang sampai berapa lama sih nih? Gue lupa. Oh, ada lagi. Asik, gue dapet lagi. Ya, ini gue bisa berenang sampai berapa lama ya? Lupa gue. Nggak ada indikatornya lagi, teman-teman. Oke, mari kita coba lagi, teman-teman. Berenang ke situ. Oke. Ada apa? Ternyata di sini buntu, teman-teman. Oh, archer gue nggak punya napas. Alah, nggak punya napas. Nggak punya time untuk berenang. Seperti yang kalian lihat di kiri atas itu. Tuh. Kalau gue pakai archer, pakai wizard baru ada. Kalau pakai archer nggak ada, bro. Bebas mau berenang kapan aja, gimana aja. Tapi gue nggak tahu ini cara ke atasnya gimana.
Wizard gua nggak bisa duduk, jadi agak susah ini. Oke, mari kita buat jembatan teman-teman. Semoga jembatannya berhasil. Plank gua bisa ngambang nggak sih? Bisa ngambang. Terus gimana dong? Gua bikinnya bro. Kayaknya udah jadi ini. Gua nggak tahu, gua salah-salahan doang. Ayo, ayo naik dong. Naik terus. Ya jatuh deh. Ah, kurang ajar. Nggak berhasil deh rencana gua teman-teman. Padahal dikit lagi tuh. Oke, kalau gitu gua akan naikin ini satu lagi teman-teman untuk membantu gua. Alright. Lempar ke sana. Semoga aja sampai. Sampai nggak? Nggak tahu. Lompat. Yes. Bisa guys. Oke, sekarang gue tinggal lompat ke situ. Ah, akhirnya bisa. Gue kirain gue nggak bisa. Lumayan ngabisin waktu juga tuh untuk mikirin buat kayak begituan. Ah, ternyata gue harus naikin. Oke. Pakai. Oh, udah mati dia teman-teman. Oke, gue harus ke atas di sini. Oh, hampir aja gue mati. Sip, gue harus ke atas ya teman-teman. Lompat, jangan kena. Oke, sip, aman. Itu ada sesuatu. Gue ambil dulu. Sip, udah ambil. Oh, jatuh. Lo mati lo. Jatuh dia teman-teman. Tengkoraknya jatuh. Hop, oke, sip. Kita lanjutin perjalanan kita teman-teman. Karena kayaknya sebentar lagi gue udah. Sebentar lagi sih, kalau prediksi gue teman-teman 2-3 video lagi kemungkinan. Lompat, bro. Gue tamat. Jadi tren ini 2-3 video lagi kemungkinan bakal tamat teman-teman. Jadi buat kalian yang gak suka mungkin bentar lagi tamat. Tapi gue akan ngelanjutin ke tren kedua. Oke, gue akan coba ke atas. Susah banget di ke atas. Oke, sudah selesai, gue ke atas. Pakai daging gue sampai pencetnya. Oke, kita lanjutin guys. Bagaimana gue ke atas? Tentu aja pakai magician dan buat tangga. Ayo naik. Alah. Naik bro. Nah gitu dong. Oke sip. Sekarang apa yang gue lakuin? Buang. Oke. Sekarang teka-teki apa yang akan menghadang gue? Belum. Teka-tekinya belum susah ini teman-teman. Lompat. Oh no. Gue mau ambil itu bro. Lompat. Oke, sudah keambil. Sepertinya kenet gue agak gendut teman-teman. Jadi agak susah ngambilnya. Oke, mati bro. Tengkoraknya nggak ada apa-apa sama knight gua. Udah pakai sword, fire sword. Oke. Mati. Oke. Supaya aman, gua gambar sini. Biar dia tetap tertekan. Gua nggak tahu mau ngomong apa. Oke. Lagi-lagi pakai archer. Gua suka banget pakai archer soalnya. Hey, kenapa kau jatuh? Oke, sip. Lompat. Yes, akhirnya gue di paling atas, teman-teman. Tinggal cari jalan keluar sini. Nggak kena. Kena. Semoga nggak jatuhnya di tempat duri. Ha, untung aja nggak jatuh di tempat duri. Duri, dam. Ini gue ngambilnya gimana? Duri, dam. Lagunya mirip ya? Duri, dam. Oke. Gua ambil ini dulu. Oke, dapet. Ah, untungnya archer gua nggak ada napasnya di sini, teman-teman. Jadi bisa sampai paling bawah dia. Oh, bentar lagi naik level lagi. Bukan naik level. Dapat skill lagi, teman-teman. Oke. Oh, ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Alright. Ya udah, kita ke bawah lagi, teman-teman, untuk menyelusuri bawah air. Sepertinya kalau di bawah air banyak item sih. Harusnya ya. Item-item rahasia gitu. Ada di sini. Ya, betul sekali. Ada banyak item rahasia di sini, teman-teman. Oke, gua udah ambil. Tapi sayangnya gua nggak bisa masuk ke situ. Gimana caranya masuk ke situ? I don't know. Oh, ada peti juga, teman-teman. Terus gimana gua masuknya dong? Halo. Bagaimana gua masuknya ini? Halo, dari sini kah? Oh iya, benar. Dari sini. Yes, bisa. Wow. Sepertinya teman-teman, kita akan menghadapi bos seperti yang kalian lihat di atas.
ada laba-laba, Mr. Laba-laba. Oh. Jelly fantastic. Kalau di sini gue pakai wizard untuk gambar, tapi sepertinya tidak cukup teman-teman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue gambar ini dulu. Oke, terus gue gambar beginian. Kurang panjang nggak sih? Oke, bisa. Gue kirain nggak bisa teman-teman. Siap-siap untuk melawan bos. Mati. Ini bukan bos lah. Gue kirain bos. Padahal kalau bos mah nggak mungkin satu kali tembak doang ya. Oke. Okay. Gue dapet. Wah, gue dapet. Apa itu tadi? Oke. Okay. Berayun. Berayun. Berayun gadus cantik. Okay. Wow. Seperti yang kalian lihat di backgroundnya. Gue suka banget game ini karena backgroundnya dan musiknya teman-teman. Menenangkan hati dan gak bikin capek mata gue. Kalau misalnya gue main kayak game-game berat kayak Bioshock atau Assassin's Creed, lama-lama capek matanya. Tapi kalau main ini, well, kayaknya kalau gue mau main lama-lama, hampir aja. Gue bisa mati nggak ya? Nggak tahu teman-teman, bisa mati nggak tuh? Lompat, hampir aja gue mati. Gue nggak tahu teman-teman di bawah itu jurang bukan? Kayaknya jurang. Oke, hampir aja mati. Oke, sip. Aman, teman-teman. Aman. Gua nggak percaya ini. Tunggu. Kayaknya cairan yang mematikan, alias racun. Oke. Oh, gua dapat skill lagi, teman-teman. Yes, udah dapat skill. Oke, gua bisa naik. Ada yang bisa gua naikin? Kayaknya belum. Ya udah, nanti aja guys untuk naikinnya. Kita tetap jalan aja untuk menelusurin peta ini. Oke, gue coba naikin archer gitu. Ini untuk apa sih? Oh iya, gue punya fire. Lupa gue. Nah, pakai fireball dong. Dan tadi kayak pakai fireballnya. Supaya satu kali tembak aja sepala. Wow, udah kelar. Oh, episode ini sudah kelar. Tapi masih gue mau lanjutin teman-teman. The night came so very fast, ushered by the forces of evil. It was only a matter of time before the inevitable would happen. But for now, the forest stood strong against the invaders. Perhaps because the artifacts had been created nearby. There was hope yet. Oke, seperti yang kalian lihat di map, gua kan udah sampai sini. Setahu gua sekitar ada 1 sekitar ada 3 sampai 4 misi lagi, teman-teman. Dan kemungkinan tamatnya di sekitar sini. Gua lupa sih. Kayaknya ya, gue lihat youtuber lain, gue lihat N-nya itu ada di sekitar sini teman-teman. Jadi kita langsung lanjutin aja supaya cepet tamatnya dan kita akan lanjut ke next game. Are we finally getting somewhere? I don't like all this darkness. Wow. Kita memasuki tempat yang gelap teman-teman. Oke. Oh, ini beracun ini. Tak boleh. Oke, sip. Oh hey, pakai fire dong. Nah, miss. Nah, gini dong biar enak. Oke. Oh, no. Mati. Oh, berarmor. Skeleton berarmor dan berapi. Kurang ajar, dia cemburin gua. Api, boy. Boy. Boy Ben. No. Ih, dia enggak kena sendiri, curang. Masa api di dia enggak kena sendiri? Aduh, gua enggak bisa. Naik, bro. Oke, sip. Gua bisa. Oh no. Oke, bisa. Oke. Ah, sial. Naik. Ah, susah. Agak susah guys untuk controller di sini. Oh, bisa. Wow. Gua enggak sengaja, bro, nemuin peti di sini. Oke. Kita lihat teman-teman, kita dapat apa? Prism of Light. Buat apakah Prism of Light? Nggak tahu buat apaan. Oke. Sebenarnya bisa kalian lihat di sini teman-teman. Kalian pencet inventory ini, Prism of Light. Oh, 25 health dan mana. Wow. Archer gue makin kuat aja ini. Oke. Gue harus kemana nih teman-teman? Gue nggak tahu. Karena gue nggak light ke situ. Coba. Ayo dong. Aduh. Ah. Kosong kan? Oke, kosong. Di bawah ada mana? Tapi mana gue penuh sih. Buat apa gue ke bawah ya? Padahal mana gue penuh. Oke, nggak apa-apa teman-teman, ambil aja mananya. Gue akan cast. Oke.
Oh, sepertinya kalau misalnya gua tembak pakai api, teman-teman. Potong mana gua? Berat banget ini. Wow. Pergi kau. Oke, mantap. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa sih. Nah, begini kan bisa sebenarnya. Oh. Udah mau mati. Archer gua udah mau mati. Naik, bro. Oh, lu. Mati, bro. Mati. Oke. Ada peti lagi, teman-teman. Gua harus ambil peti ini. Kita ambil dan kita dapat apa di sini, teman-teman? Hammer. Gua dapat hammer, bro. Tapi nggak mau. Gua pakai ini aja. Kayaknya lebih kuat kayaknya. Oke. Mari kita lihat, teman-teman, skill hammer. Hammernya alah. Jangan dulu naikin. Nggak usah, teman-teman. Gua cukup ini aja. Oke, mari kita hancurkan, hancurkan. Pakai hammer. Lucu banget pas dia ngamer. Walah. Gimana sih? Kayaknya ini harus begini nih. Oke. Mari kita like. Oke, sudah. Bawa gua ke seberang. Yeah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Oh, ada sesuatu di atas. Untung aja gua lihat. Ambil lompat, lompat kayak monyet. Oke. Oke, dapat. Ada apa lagi? Harusnya sih nggak ada. Oh, ada. Untung aja gua nggak lewatin. Oke. Hampir aja gua jatuh ke jurang itu. Oke, checkpoint. Gua akan ambil checkpointnya, teman-teman. Dan sepertinya ada sesuatu ini. Satu lagi. Pum. Pum. Oke, satu lagi. Mati. Belum mati. Jangan pakai itu dong. Pakai fire sword dong. Fire sword. Lebih kuat ini fire sword. Man, keren banget di knight gua nih. Sini lu turun. Skeletonnya mati sendiri, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita akan matiin semua skeletonnya dan kita akan masuk sini. Wow, ada apa di atas? Gue bisa ke atas? Gimana caranya ke atas, bro? Terus naik. Oke, sip. Archer gue sih mantep banget ini. Yah, kurang, bro. Oke, aduh. Oke, lagi. Naik. Aduh, kepentok mulu nih. Naik. Oke, sip. Oke, bisa. Oke, maju, maju. Lepat. Nggak bisa. Ya elah, ngapain gue begitu ya? Tembak aja. Tembak aja. Iya betul, tembak aja. Supaya dapet, tembak aja. Pip. Pip. Oke. Akhirnya gue bisa dapet juga. Oke. Gue harus tembak ini supaya terang. Oke, saatnya pakai kenaik. Bam. Mati kan? Satu lagi, mati. Nggak ada yang bisa lolos sama gue. Kenaik gue udah kuat ini, bro. Lu mau lawan kenaik gue? Nggak bisa, bro. Gue udah begini, bro. Nah. Udah, cuma gitu doang. Ya elah. Oke, kita lanjutin, teman-teman. Mana nih bosnya nih? Suara apa itu? Oh. Wow. Wow, my man. Wait. Aduh, kena sial. Untung aja di checkpoint. Nggak kena. Oke, sip. Gue ambil dulu ini. Terus gue ke checkpoint lagi untuk nambahin darah gue. Alright. Jadi sekarang kita ke atas, teman-teman. Sepertinya. Let's try to do this. Ada. Kena, men. Gua nggak nyangka bisa kena. Oh, ada lagi. Oke, mati. Sakit banget. Udah mau mati. Archer gua udah mau mati, teman-teman. Ini buat apa ini? Oke. Oke. Terus ada lagi. Gua nggak tahu, teman-teman. Tapi gimana kalau gua gambar seperti ini? Oit. Oke, sip. Sip. Mari kita naik. Bisa nggak naik? Oke, bisa. Bisa. Bisa naik. Naik. Gua nggak bisa naik tadi. Oke, coba lagi, teman-teman. Siapa tahu bisa lagi. Bisa. Oke, naik. Naik. Kepun. Aduh, nggak bisa. Kurang ajar. Susah juga nih untuk naik. Mari kita coba lagi, teman-teman. Aduh, susah, bro. Susah, bro. Oke, kita pakai cara lain, teman-teman.
apakah caranya? Adalah ini. Ini cara kedua, kedua. Ya elah, gua pakai jatuh lagi. Kurang ajar. Tunggu dulu, taruh situ dulu. Oke. Oke. Kesini dulu. Gambar gede-gede. Mantap. Taruh tengah, taruh tengah. Steady. Diem, diem. Diem, 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 diem. Oke, bisa. Dan ini gue gambar begini, biar gue gak jatuh. Oke, akhirnya dapet kan? Dengan susah payah buat dapetin itu doang. Astaga, regi, regi. Oke, kita lanjutin guys. Perjalanan kita, walaupun susah untuk naik ini. Masalahnya game platform begini nih, agak susah untuk dikontrol. Oke. Kita sudah sampai di mana ini, teman-teman? Saya juga tidak tahu. Mari kita nyalakan lampu. Wait, ngapain lo? Wait, ngapain lo? Hah? Mau ngapain? Ayo. Di atas ada peti, saudara-saudara. Mari kita ke atas. Gimana caranya? Untuk digerakkan. Goyang, goyang. Goyang, goyang. Goyang, goyang. Lompat. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. bisa. Yes. Gua dapat health vial. Oke, okay, enggak apa-apa. Gua enggak tahu itu gunanya buat apa. Tapi enggak apa-apa. Lompat. Oke, okay, sip, aman. Aman. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Kita berhasil, teman-teman. Nyampe ke sini. Oke. Okay. Mari kita cari lagi. Ada. Aduh, sia lu. Oh, lu mati lu sana. Udah mati aja lu, mati. Mati. Oke, okay, udah mati, teman-teman. Ini harus disingkirin, teman-teman. Bahaya banget ini. Pam. Aduh sial. Oke. Okay. Heal dulu kita. Sudah selesai. Mari kita ke atas. Aduh, kena lagi, kurang ajar. Untungnya cuma dikit. Oh. Enggak kena kan? Gua kirain kena. Oke. Okay. Jauhin dikit, teman-teman. Aduh, kena juga, sial. Enggak ada apa-apa. Yes. Next chapter. Let's go. Finally, the darkness subsided, and our heroes were relieved to find themselves in the light again. The thief quietly surveyed her new surroundings. She had never been here before, but for reasons beyond explanation, she felt a sense of belonging. The ruins of the perished, as the old king had called them, looked exactly as described in the journal. Beautiful and majestic, despite the centuries gone by. The third artifact could perhaps be found at the highest location of the ruins. Okay, sudah selesai. Start, kita lihat kita lagi di mana. These are ancient ruins. I don't think anyone's been here for a while. Except those nasty bones. Who would abandon something like this? It's beautiful. Yeah, of course it's beautiful. Teman-teman, ini adalah akhir dari video kali ini, teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua. Kasih like, comment, dan subscribe kalau emang kalian suka. Dan sampai jumpa, teman-teman, di next video. Bye-bye. Pow!